Assalamualaikum. Di hari yang indah ni, kami berada di track Elite USJ Subang Jaya. Kita ada sesi test motor R15 daripada kami yang Sky dan juga Camel. Kita nak test, kita ada upgrade tayar dan rim dan juga absorber. So kita nak tengoklah, nak review macam mana. Dan kita ada Hafiz Sharin in the house. Daripada Hafiz Sharin. Nak tahu apa yang mahalnya? Yeah, kita dapat sign Hafiz Sharin. Hai, thank you Hafiz. Kita rakyat Malaysia always support you. Okay Hafiz, after last race untuk MotoGP, apa plan sebelum sambung tahun depan? Plan macam biasa, just Hafiz kena ambilkan race dengan cukup baik kalau boleh. And saya kalau boleh apa orang kata, nak ambil yang terbaik untuk tim sebelum saya tinggalkan tim saya yang memberi saya peluang 2 tahun dan memberi kepercayaan kepada saya. Tapi mungkin tahun ni bukan tahun saya. Lepas tu saya balik Malaysia, saya race Kedah S1K. Okay, macam kita tahu motor saya ni pakai tayar daripada Team Sun. Kita ada dua jenis tayar ni sebenarnya ni. So kita nak test lah yang ni more focus on sport, yang ni more on highway sebenarnya, motor tayar ni. Tapi kita hari ni nak buat perbandingan dan juga nak test boleh ke bawa masuk track. Lepas tu kita nak komen daripada kita punya professional rider, tengok dia lagi tahu. Dan satu pakai 160 belakang, motor Sky pakai 160, dan motor Camel kuning ni pakai 180 belakang. Tayar punya size pun dah lain. So kita nak tengok perbandingan apa cerita, yang mana lagi sesuai, mana lagi sedap corner ke. Apa pun yang paling penting, kena check pressure tayar dulu. Ini benda paling penting. Benda paling penting sebenarnya. Banyak orang yang tak tahu, tapi pressure tayar ni memainkan peranan yang sangat penting.
so macam mana test motor kuning? Motor kuning untuk braking system dia okey. Okey. Perbezaan dengan yang motor yang tadi tu, yang motor 10 still pakai post standard, cuma kaliper je lain. Tapi lebih baik dah tukar kepada steel braided lah. So maknanya steel braided tu nanti dia punya tengaman tu lagi. Okey, so steel braided benda penting lah. Seperti macam tadi, masa yang ni dia banyak loose. So kita kena tap awal. Okey. Dah rugi kat situ lah. So kita kena breaking lambat lah pula jadi. Dari segi comparison tentang tayar yang antara kedua model ni, untuk standard jalan-jalan street, corner-corner biasa, pastikan braking tayar betul. Yeah, alright. Boleh kira proof pun ada tadi. Bawa city dua mana pun okey je. Yes. Tapi memanglah dia tak perlu makan sangat pasal dia bukannya bukan tayar track ya. Dia bukannya medium compound pun. Dia rasa hard juga ni. Hard compound juga ya. Safa tak ada masalah kalau setakat nak saja-saja track ni ke boleh-boleh guna lah. Alright. Boleh direkomendkan Tim Sam is good tayar. Okay. Tu dia Raida. Boleh ke ni? So, dekat drift. So saya okey lah. Hopefully corner saya hafal. Dekat drift tapi kereta lah. Lain. At least saya tahulah kat mana corner nak braking ke apa. Cuma saya kena belajar dengan Sifu Rafi untuk macam mana cara yang betul kita nak corner pakai motor. Tu yang paling penting, lutut jangan malas lah. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Kasi kena tau, Udi tak kena gitu. Thank you.
Dan satu lagi benda yang kita orang sedar, ha, kita punya motor tak boleh nak turun lagi. Sebab apa? Ha, korang boleh tengok, memang ada sangkut-sangkut. So kita kena adjust lagi, ha. Okay, ha, selesai dah hari ni kita test motor, ha. Dua biji R15, satu Sky dan satu lagi Camel, Yellow Camel. So kita buat testing hari ni, di mana kita punya main ialah kita nak test tayar. So kita ada jemput Refi sebagai kita punya professional rider, dan saya sendiri bawa motor sendiri ni sebagai amateur rider. So apa komen daripada Refi? Dia kata tayar yang untuk motor Camel ini boleh digunakan di dalam litar, tapi dia kena ingat lah, jangan terlalu lean untuk corner. Grip memang ada, memang sebenarnya tayar ni more focus on the road, tapi boleh bawa kat track. Saya dah bawa, Refi dah bawa, memang tak ada masalah, confident nak turun corner. Dan dibandingkan dengan tayar yang memang medium compound, iaitu motor Sky, memang lebih sesuai untuk track, macam track elite ni. Dan kita ada perbezaan juga daripada size tayar. Tayar Camel ni menggunakan tayar size 180 dan Sky 160 untuk belakang. Lebih sesuai lah kalau kita nak focus on track. Lagi kecil lagi bagus, 160 lagi better daripada 180 sebab kita susah sikit nak turun. Tapi overall memang okey. Ha, saya yang amateur ni pun bawa, alhamdulillah tidak ada kejadian yang tidak diingini. Motor balik dalam keadaan one piece. Dan terima kasih kepada Raifi sebab tunjuk ajar lah.